Pasti lu pengen ngamen di sini buat cari makan. Sabar. Lu terserah deh mau pakai tuh duit buat apa. Mendingan lo pakai buat les kepribadian aja. Biar lo agak bermoral dikit, tau gak? Ibu, hari ini aku seneng banget. Aku nemuin teman-teman yang hebat, Bu. Dan Ricky, aku mulai suka sama dia. Tiap hari, aku rasanya pengen ada di deket dia terus. Kok Bu Susan masih bisa pertahanin jabatan Bu Susan? Aku gak perlu ikut susah-susah kayak gini. Walaupun saya bukan wakil kepala sekolah lagi, tapi saya masih punya hak di ruangan saya sebagai guru cheerleaders kamu. Dan kalau kamu gak bisa sopan, lebih baik kamu keluar dari ruangan saya. Yang bisa bantuin gue untuk jebak Rasti itu cuma lo doang. Lagi juga apa susahnya sih? Lo tinggal ajak Rasti ke party gue, dan abis itu selesai. Oke. Apa sih yang mau mereka lakuin ke Rasti? Udahlah, Nat. Dia gak mungkin segampang itu kemakan sama jebakannya Alex. Tapi kali ini Rasti benar-benar mau dikerjain, Rick. Nada itu adalah tipe orang yang hatinya besar. Jadi ibu minta tolong. Kamu hargain perasaan Nada. Karena sudah ada Rina, Papa udah gak suka aku ada di samping Papa. Dan dia sekarang menjadi wakil kepala sekolah. Kenapa kamu gak sekalian aja menjadi kepala sekolahnya? Biar kalian bisa bersama seharian. Lo lihat kan? Cewek yang pakai baju hitam yang di jalan ke bar. Ya, gue lihat. Ya. Dan lo tahu kan apa yang harus lo lakuin? Ya. Oke. Silakan melaksanakan tugas lo. Pasti ini tempatnya Fit. Ini emang salah satu villanya Alex. Dulu dia sering banget bikin party di sini. Tapi gak semeriah ini. Marco, nggak lama lagi cewek munafik itu bakal jatuh ke tangan gue. Dan semua orang bakal tahu gimana kelakuan bejatnya dia. Tenang aja, Bro.
Gue juga udah nyuruh Yudi buat ngerekam semuanya. Nah, tahu gak Alex? Videonya itu udah kita set buat bisa online ke internet. Besok dia pasti gak bakal ke sini lagi. Malu dia langsung pulang kampung deh, ya kan? Dan kekayaan bokapnya pun gak akan bisa nolong dia dari masalah ini. Ini dia. Oke. Pasti jadi ke pesta itu. Acara dibuat online. Gimana? Kunjungi situs di sini. Dasar cewek nggak bener. Jadi ini cowok baru yang sekarang. Nada? Ya Tuhan, kamu ngapain di sana? Nekat banget sih ini anak. Kalau ada apa-apa gimana? Ricky, kamu tuh kenapa sih marah-marah sendiri? Kamu lagi ada masalah lagi? Pasti. Iya, kalau menurut kakak sih Nada itu gak salah, Ricky. Tapi harusnya kamu juga tahu dong kalau papanya Rasti itu adalah orang yang cukup punya nama. Jadi kalau anaknya ada apa-apa, pasti masalah juga bakal jadi omongan semua orang. Bukan cuma kasihan sama Rastinya aja sih, tapi kasihan juga sama seluruh keluarganya. Tapi kalau emang kamu bisa bantu Rasti, kenapa enggak? You like my sound, bring it now. Come on, fly with me, nobody take us down. Don't give up to the best, be number one. Tak percaya diri, penuh dengan fit, termotivasi. Lihat mukanya Rasti, udah mulai memerah. Bentar lagi juga dia bakalan tepat. Ngapain dia kesini? Sial. Siapa maksud lo? Tuh, dia.
Itu. Diam enggak? Mendingan lo di sini aja. Diam lo di sini ya. Gua balas lo ntar. Gimana? Udah lo record? Udah. Semua udah beres. Lo? Sip. Bagus. So bring it now. Come on, start with me. Nobody takes down. Don't give up to the best. Be number one. Tak perlu percaya diri. Penuh dengan fit. Termotivasi untuk berikan yang terbaik. Tertarik, menarik, energi fantastik. Angkat tangan gue. Jauhin Rasti. Jangan ganggu dia. Marco, urus dia. Oke. Okay. Diam. Aku tuh mau nolongin Rasti. Mana Rasti? Rick. Mana Rasti? Rick, gue nggak ikutan rencana itu, Rick. Dia... Cara lo memperlakukan cewek lo sendiri, hah? Santai bro, dia itu cewek gue dan dia yang datang sini sendiri, jadi bukan urusan lo.
Lu gak kenapa-napa, Lex? Lex, bangun, Lex. Bangun, Lex. Lex. Lu gak apa-apa? Gara-gara dia masuk sini, semua rencana gue jadi berantakan. Gue bakal bikin hari ini jadi hari sial, Rick. Pokoknya dia gak boleh lolos dari sini. Perhatian buat semuanya, tutup gerbang utama dan portal gerbang utama. Pokoknya gak ada yang boleh keluar dari sini sebelum gue kasih izin. Nada cinta. Perhatian semuanya. Lo harus perhatiin nomor plat mobil yang udah gue kasih tau ke lo. Mobil Ricky, warnanya hitam. Dan ciri-ciri mobil itu kalau seandainya lewat gerbang lo tahan. Oke? Okay? Siap, laksanakan. Portal harap segera ditutup. Gue harus balik lagi untuk nyari Nada. Nada, kamu udah di sini. Kok kamu nggak bilang? Aku masih nggak ngerti kamu masih mau ke tempat ini. Kamu juga akhirnya datang ke sini kan, Rick? Jadi kamu nggak usah ngebahas deh kenapa aku datang ke sini. Nat, ayo dong jangan buang-buang waktu. Nat, kamu mau kemana? Vito tuh masih ada di dalam, Rick. Tadi mereka ngunciin dia, aku harus masuk nolongin dia. Udahlah, biarin aja. Aku yakin kok Vito bisa jaga diri sendiri. Ayo. Enggak, Rick. Tadi waktu aku minta tolong kamu buat nyegah Rasti datang ke pesta ini, kamu bilang apa? Kamu nyuruh aku diem aja, kan? Terus kamu juga bilang kalau Rasti bisa jaga dirinya sendiri. Tapi mana? Mereka tadi hampir manfaatin Rasti, Rick. Sekarang aku harus nolongin Vito dulu baru kita bisa pulang. Tapi Nat, kalau kamu balik ke sana, mereka bisa gila, Nat. Mereka bisa nekat ngelakuin apa aja buat kamu. Aku tahu kok di mana mereka ngunciin Vito. Aku tinggal coba buka kuncinya aja. Apa sih?
Oke. Kalau gitu biar aku yang masuk ke sana bantuin Vito. Tapi kamu di sini ya. Janji sama aku kamu enggak kemana-mana. Ya udah. Vito disembunyiin di mana? Rick. Si Oon, bukan cari jalan buat keluar. Nyusahin gua. Lu malah tidur-tiduran di sini. Duh, gua bukan tiduran, gua lagi duduk nih. Lagian mata gua juga perih. Nah, gua tahu lu kan lagi nganggur kan? Makanya gua sengaja nungguin lu datang ke sini. Gua tahu lu menolongin gua. Gua kasih kerjaan dikit lah. Sopan lu ya bilang gua nganggur. Udah cepetan, cabut. Dia anggap aku ini apa? Benda mati. Daripada gak dianggap, lebih baik saya pergi dari sini. We'll be right back.
Ada apa dengan kamu, Susan? Kamu sudah nggak mau melakukan perintah saya lagi? Iya. Saya udah cukup ya, Bu. Saya udah cukup ngikutin perintah ibu dengan adik ibu. Dan saya tidak mau dijadikan kambing hitam atas penculikan Ibu Rina. Jangankan jadi kepala sekolah, Bu. Saya malah diturunin dari jabatan saya sebelumnya oleh suami ibu. Memangnya siapa yang membiayai perawatan papa kamu di rumah sakit? Dan dua orang yang menjaga papa kamu? Sekolah atau saya? Dengar, Susan. Di sini kita sama-sama berjuang. Kamu berjuang untuk papa kamu agar dia bisa tetap hidup, kan? Dan saya berjuang untuk keutuhan keluarga saya. Jadi, kalau sampai ada apa-apa, kamu tahu hal apa yang pertama kali saya lakukan? Yaitu, saya tidak akan memberikan 10 juta per hari ke kamu. Itu maksudnya, hidup papa kamu tergantung kamu. Dan hidup kamu tergantung dengan saya. Jadi, siapa lagi yang akan memberikan kamu 10 juta per hari selain saya? Sekarang lo masuk ke dalam. Cepat! Ayo dong, Nat, goyang. Bukan berarti cewek kampung itu nggak bisa goyang, kan? Ayo dong! Ayo dong! Goyang! Jangan! Rick, menurut lo orang botak di sana enaknya diapain? Pestanya meriah banget ya. Itu. Sorry friend. Gua di sini cuma nganter pesan aja. Kata Ricky dia lebih milih Nada. Oh ya, dia juga bilang kalau misalnya dia nggak mau ikut campur tuh masalah lo sama Rasti. Terus Ricky bilang dia pengen ketemuan di Taman Villa. Sekalian lu bawa Nada juga. Terus Ricky bawa Rasti. Lu jangan bohongin gue. Dasar lu gak pernah berubah ya. Otak lu tetap sedengkul, tau gak? Buat apa sih gue bohongin lo? Gue ikut main. Ya, gue ngikutin aja, Lex.
Nggak ada nada, berarti nggak ada Rasti juga. Oke. Kalau sampai lo bohongin gue bakal hancurin. Gue nggak takut hancur sama tangan lo. Sekarang lo masuk ke dalam. Cepat! Periksa sekitar lokasi. Baik, Pak. Bagaimana? Gak ada apa-apa, Pak. Sepertinya mobil ini sudah ditinggalkan sama pemiliknya, Pak. Siaga 1 lapor. Kami menemukan mobil yang Bos sebutkan. Mobil parkir di semak-semak. Tapi kami tidak menemukan satu orang pun. Ganti. Sial nih, Or. Mana sih lama banget? Sekarang lurus di tukang tipu itu, oke? Okay. Oh, over gue. Gue harus cabut nih. Sob, thank you ya. Gue cabut dulu, oke? Okay. Sama Vito, syukurin tuh. Terus sekarang kita mesti gimana ya, Vi? Rasti sih nggak apa-apa, dia cuma lecet dikit. Aduh, rencana kita gagal buat ngancurin Rasti. Iya, dan kalau sampai Rasti tahu semuanya, dia pasti bakal lebih nekat ngelakuin semuanya daripada sebelumnya. Ini semua gara-gara Nada. Anak warung itu udah datang ke sini dan ngancurin semua rencana kita. Pokoknya gue nggak bisa bayangin kayak apa Rasti ngerjain kita di sekolah kalau sampai dia tahu kita berdua ikutan rencananya Alex. Yaudah, mendingan kita cabut dulu dari sini yuk. Yaudah, yuk.
Rasti mana, Rik? Ada, tenang aja. Dia di mana, Rik? Di bagasi. Hah? Oh, Riki, berhenti, Rik. Kenapa sih? Udah, kamu berhenti aja. Oke. Ras bangun dong, Rasti. Udah, biarin aja. Dia nggak bakalan kenapa-napa di situ. Jangan gitu dong, Rik. Kita harus pindahin dia ke bangku belakang. Udah, nggak usah. Kamu nggak boleh kayak gitu, Rik. Kan kasihan Rasti. Ya udah, kalau kamu nggak mau, biar aku aja. Oke. Aku angkat. Punya air minum nggak? Buat apaan? Ya aku butuh air itu buat nyadarin Rasti. Coba aku cek dulu. Ini ada nih. Mungkin saya lebih baik telepon papanya Rasti supaya papanya Rasti bisa menjemput Rasti ke rumah mantan pacarnya. Vito, di mana kamu, Vito? Udah jam berapa ini? Nggak ada kabar berita, nggak nelfon, nggak ngabarin. Ini anak seumur-umur belum pernah kayak begini nih. Perasaannya ditegang begini nih. Aduh, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa nih sama si Vito. Vito, di mana sih jam segini belum pulang-pulang juga? Halo? Vito? Vito ini kamu bukan? Iya, Pi. Masa lupa sama suaranya sih? Ya Allah, Vito! Kenapa gak ngasih kabar? Kamu ini di mana? Ini bener, Vito? Hah? Kamu anak Papi bukan? Iya, ini Vito, Pi. Papi? Tolong bilangin ke Dodon dong. Bilangin. Tolong ambilin mobil Vito di vilanya Alex, oke? Okay? Aduh, kamu ini di mana sih sebenarnya? Sama siapa? Kenapa? Gak apa-apa kan? Hah? Kok bisa begitu? Ada apa sebenarnya ini? Ih, udah. Pi, nih ya. Aku tuh sekarang lagi dikejar-kejar, Pi, sama orang. Ini aja aku pergi pakai motor orang. Kabur naik motor orang? Kamu sekarang udah ikut-ikutan geng motor? Hah? Aduh, Vito. Pi, aku gak apa-apa kok. Nih ya, pokoknya aku bakal ceritain semuanya ke Papi. Kalau aku udah nyampe rumah, oke? Okay? Ini kamu di mana sih? Kamu bercanda ya? Jangan-jangan kamu depan rumah lagi. Hah? Pi, taruh dulu, Pi. Ngomong-ngomong, udah berapa liter yang Papi keluarin? Apanya yang berapa liter? Masih aja ngeles. Udah berapa liter air mata yang Papi tangisin buat aku? Buset! Enak aja. Papi ini laki-laki sejati. Nggak pernah mewek. Emangnya kamu pantang buat Papi menitikkan air mata. Kecuali kalau urusan hati. Seperti peristiwa yang sudah lalu-lalu. Hati Papi berkeping-keping, pecah, terpecah, terbelah-belah. Karena Papi mikirin Bu Rina. Udah! Udah. Pokoknya kamu cepet pulang, hati-hati di jalan. Papi udah gak sabar. Pengen dengerin cerita kamu kejadian di villa itu. Ya? Oke, Pi. Siap. Aku pulang ya. Bye. Aduh.
setiap malam. Di rumah ini selalu sendirian. Tanpa pasangan, anak gak pulang-pulang. Gimana dia, Nat? Gak apa-apa? Kayaknya mendingan kita nganterin dia pulang dulu deh. Jangan, Rick. Kenapa? Kita gak bisa nganterin Rasti pulang kayak gini. Dia itu masih mabok. Masih bawa alkohol juga. Kalau sampai papanya Rasti ngeliat Rasti kayak gini, dia pasti bakal marah dan kecewa banget, Rick. Nada, Nada. Rasti itu udah jahat banget sama kamu. Dia tuh gak pernah puas nyakitin hati kamu, Nat. Dan kamu masih bisa kasihan sama dia. Terserahlah kamu mau bilang apa. Pokoknya aku gak setuju kita bawa Rasti pulang dalam keadaan kayak gini. Oke, ya udah. Terus mau kamu gimana? Kita ke rumah Bu Rina aja. Tapi sebelumnya kita ke rumah Bang Teguh dulu. Karena aku mau ngambil baju ganti buat Rasti. Gak mungkin baju bekas muntahan kayak gini masih dia pakai, Rick. Aku yakin Bu Rina pasti bisa bantuin kita. Dan kita juga jadi tahu apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Oke, aku anterin kamu. Kalian ngapain sih malam-malam kesini? Maafin saya, Bu. Saya cuma pengen minta tolong sama Bu Susan. Kita berdua lagi ada dalam masalah besar. Kesalahan apa? Kita pengen minta tolong sama Bu Susan untuk melindungi kita dari kejahatan Rasti, Bu. Karena cuma Bu Susan yang bisa nolongin kita berdua dari kemarahan Rasti, Bu. Tolongin kita ya, Bu. Please. Wih, men. Selamat juga lo. Wih, Vito namanya juga. Kenapa lo tadi duluan balik sih? Lo gak sempet ngerasain gimana suasana partinya. Wah, seru banget, men. Kalau gue sih gak bisa, men, nikmatin suasana kayak tadi. Gak tahu gue gak enjoy aja. Alah, bilang aja lo gak biasa. Nih ya, gue kasih tahu. Waktu dulu gue temenan sama Alex nih ya. Tiap minggu gue party-party terus nih. Sampai tipsi-tipsi. Tapi ya untungnya gue sekarang temenan sama Lorik dan Ada. Jadi gue sedikit kebuka pikirannya. Kalau apa yang gue lakuin dulu tuh salah. Sakit deh. Tumen tobat. Sembarangan lo. Dasar PMS guy. Tapi ngomong-ngomong, gue lapar nih. Gue tadi nggak sempet nyobain makanan banyak di sana. Bang Teguh masih bangun nggak ya? Gue minta bikinin goreng. Wah ngaco lo, lu mau dilempar gitar? Beli aja. Bener juga loh, daripada gitarnya nyangkut di mulut gue. Yaudah, gue balik dulu ya. Bokap gue pasti lagi sedih, nungguin anaknya yang hilang. Salam sayang dari Vito buat kita. Apa? Motor tuh dirawat, kakinya diperiksa. Nah, jalan dulu. Udah, Nat? Udah. Yuk. Kalian mikir gak sih sebelum melakukan sesuatu? Sekarang Ibu tanya, siapa aja yang tahu rencana kalian? Nada, Vito sama Ricky juga udah tahu, Bu. Itu kacau semuanya. Kalian pernah mikir gak sih, kalau sampai papanya Rasti tahu soal ini, dan kalian tahu kan papanya Rasti adalah pemilik sekolah, Ibu udah gak ngerti ya, kalau sampai papanya Rasti tahu, Ibu udah gak tahu kalian kayak gimana lagi. Enggak, Bu. Rasti belum sampai rumah kok, Bu. Jadi papanya Rasti belum tahu ada kejadian apa. Oh ya? Kalian tahu dari mana? Tadi pas Ibu bikinin kita minuman, ada yang nelfon saya. Terus ada yang bilang Rasti dibawa ke rumah Bu Rina, Bu, sama Nada dan Ricky. Nomor yang ada tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Sudah berkali-kali papa telepon, tapi tetap nggak bisa. Mama sih, kok bisa-bisanya nggak tahu Rasti itu pergi ke pestanya siapa? Papa kok nyalain mama sih? Jangan mentang-mentang mama-mamanya Rasti, papa bisa nyalain mama. Papa juga papanya Rasti kan? Lagian papa itu gimana sih? Rasti itu sudah remaja, bukan anak kecil lagi.
Mama juga percaya dia bisa menjaga dirinya baik-baik. Kalau dia bisa jaga diri, seharusnya dia bertanggung jawab dan gak pulang telat seperti sekarang ini. Mendingan Mama gak kasih izin sekalian. Ya gak mungkin lah. Masa Mama ngelarang dia pergi sama teman-temannya? Lagian Mama gak habis pikir kok Papa bisa semarah ini. Kalau Papa memang sayang sama Rasti, bukan begini caranya. Kasih dia perhatian. Kasih dia kasih sayang. Bukannya malah mikirin pekerjaan terus. Halo, ngapain kamu nelfon malam-malam, Susan? Ibu tenang ya, ibu sabar, nggak usah panik. Santai aja, Bu. Ya ada apa? Mau nanya sih. Ibu tahu anak ibu ada di mana? Ya kalau kamu tahu, nggak usah bertele-tele. Kasih tahu sekarang. Ibu pasti nggak asing kan dengan yang namanya Rina? Apa hubungannya Rasti dan Rina? Gini ya, Bu. Anak ibu mabuk. Nada dan teman-temannya membawa ke rumah Rina. Oh ya udah. Kalau ibu tidak tertarik dengan informasi saya sih saya nggak apa-apa. Mungkin saya lebih baik telepon papanya Rasti supaya papanya Rasti bisa menjemput Rasti ke rumah mantan pacarnya. Gimana, Bu? Jangan. Tolong kamu jemput Rasti, oke? Okay? Ya udah, kalau itu kemauan ibu. Udah dulu ya, Bu. Rasti kalau lagi tidur gini kelihatan manis ya, Nada. Bu, kayak Rasti udah sadar deh. Iya, Nada.
Maafin aku ya, Ras. Kamu boleh kok marah sama aku. Karena aku emang pantas dapetin semua itu. Tapi kamu jangan kayak gini ya, Ras. Ini tuh cuma mencari perhatian kamu, Ricky. Tak pernah terwujud. Ya sudah.